Allah menyelamatkan jemaah parti ini apabila mereka yang tidak walak dicampak keluar. Mereka tak walak dicampak keluar atau melompat sendiri keluar kerana kepanasan dengan kebatilan. Sehingga perasaan semua jangan bersikap memilih untuk memberi ketaatan kepada ajaran-ajaran parti. Dan parti ini boleh menjadi penghalang kepada kemenangan kerana penyakit tidak walak menjadi penghalang kepada kemenangan dan menukarkan tugas polisi kemenangan. Program perkasaan penterbihan syaksiah dan jati diri pemimpin dan ahli adalah amat penting bagi memudahkan perjalanan parti dalam mencapai kemenangan dan mengisi kemenangan. Pemimpin dan ahli mesti mendalami ilmu Islam serta tafakuh pedih, berilmu dan bijak memahaminya, bukan berilmu tak faham melaksanakan ilmu. Mengamalkan ajaran Islam dengan sempurna, faham dan tidak tenggelam dalam perbahasan buruk perkara cabang yang mencetuskan masalah khilafiyah, pertelengkahan sehingga menimbulkan bibit-bibit perpecahan dalam parti dan masyarakat. Faham masih beristiqamah dengan Islam yang satu, teguh berprinsip dan mampu menghadapi cabaran dan situasi yang berubah tanpa terpengaruh dan menumpang jenama teori lain yang dipecahkan pada ortodok, konservatif, liberal, ekstrim dan lain-lain.